Oleh sebab itu, karena situasinya sudah normal seperti sekarang ini, saya mengajak kita semuanya untuk bekerja keras, bangkit, optimis, untuk mengejar ketertinggalan-ketertinggalan kita. Meskipun kita juga patut bersyukur bahwa ekonomi kita tumbuh sangat baik, kuartal ketiga kemarin di angka 5,72. Inflasi juga terkendali di 5,5%. Perkiraan saya pertumbuhan ekonomi year on year berada di angka 5,3. Coba bandingkan dengan negara-negara besar G20. Seingat saya kalau enggak nomor satu ya nomor dua kita. Di antara negara-negara besar ini, yang harus ditingkatkan terus, dioptimalkan terus dengan selalu bergandengan. Yang gede, yang besar; gandeng, yang kecil; yang tengah, yang tengah; gandeng, yang kecil; yang gede, gandeng, yang kecil. Semuanya bermitra, kemitraan, bergandengan. Jangan lupa, saat pandemi, kalau saat pandemi bisa. Saat normal pun juga harus diteruskan, saling membantu, saling menolong, sehingga semuanya akan terangkat naik. Bukan manajemen yang mudah saat itu, bagaimana mengendalikan gas dan rem, mengendalikan, mengelola ekonomi dan kesehatan, gasnya jangan kekencangan, tetapi remnya juga jangan mendadak langsung direm, bisa ambruk semuanya. Saya ingat saat itu, waktu awal-awal kita menentukan kita lockdown atau tidak, semua negara lockdown. Pada saat rapat kabinet hampir 80 persen menteri lockdown Pak cek ke masyarakat juga mintanya sama tapi saat itu kita juga masih jernih dan tenang menghitung kekuatan rakyat di bawah seperti apa dikalkulasi kekuatan sampai berapa hari atau berapa minggu kalau salah memutuskan, mungkin enggak ada dua minggu kita sudah rusuh saat itu. Karena tabungan kita lihat, kita kan bisa nengok tabungan rakyat bank itu berapa, tabungan yang gede berapa, yang tengah berapa, yang kecil berapa, yang lebih kecil lagi, yang bawah lagi, semuanya kelihatan semuanya. Oleh sebab itu, saya putuskan tidak lockdown, meskipun tekanannya lockdown, dan ternyata tidak salah. Itu kalau diputuskan lockdown, bisa kita di minus 17 saat itu ekonomi kita, minus 17, dan membalikannya ke normal itu yang sangat sulit. Minusnya sudah langsung jatuh, seperti negara-negara di Eropa.